amb la Priscila Canuevi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya pengacara majlis yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PUM, yang berhormat Saudara Tuan Puan, Kursi Publicity DAP, yang berhormat Dr. Idris, kita jauhi ya, Dr. Idris Ahmad, yang menjadi Adun Ijuk dan juga Ketua MPN Keadilan Wilayah Persekutuan. Dia juga adalah seorang doktor pakar ONG, Obstetrics and Gynecology, bukan oil and gas. Dan yang kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak tahu, Dr. Idris adalah obstetrician kepada Datin Sri Rosmah dan juga Datuk Syarizat Jalil. Itu keistimewaan ke tidak pun, saya bagi tahu je lah. Yang berhormat, Saudara Nik Nazmi. Yang berbahagia, Ananda Syed Sadiq. Walaupun belum kahwin lagi, tidak apa Syed Sadiq. Kerana kalau ikut Saudara Anwar Ibrahim, dia kahwin umur lebih daripada 32 tahun. So it's okay, you get someone very special, insyaAllah. Hadirin hadirat yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kuih Laiping, Wong Sang Hao. Warga Mibri, nalar ke? Nalar ke? Belum lagi. Kalau nak nalar ke betul-betul, bila datang pelihara umum yang akan datang, pilihlah Pakatan Harapan. Pilihlah kami, ya, yang kita mahukan orang yang beramanah, yang kita boleh bersatu untuk kita menegakkan keadilan di negara kita, bumi bertuah. Terutamanya hari ini, hari Malaysia, hari ketubuhnya Malaysia di negara kita. Tak perlulah dekat Wangsa Maju ni, dekat Setiawangsa ni nak cerita banyak-banyak. Ramai dah tahu. Ramai yang datang ni malam ni committed. Tetapi apa yang kita perlu buatkan? Kita rangkumkan lagi Malaysia lagi, orang anak Malaysia lagi. Jangan kita lupa, memang Perdana Menteri kita tahu mesti dia tukar. Jangan lupa, bukan saya 1MDB. Siapa yang membunuh Altan Buya? Jangan lupa. Jangan lupa bahawa ada banyak lagi masalah-masalah. Jangan-jangan kita lupa semua itu dan kita kata tak apalah. Kita teruskan dan kita miss the chance. This is our future. Jangan sekali-kali. Ingatlah pengorbanan. Ingat Anwar Ibrahim. Ingat ramai lagi yang telah berkorban. Ingatlah apabila kita dah melalui semua ini. Zaman reformasi, zaman sekarang ini. Kleptokrasi. Tak pernah dengar soal apa perkataan kleptokrasi. Sekarang kita tahu. Malunya negara kita. Tetapi Perdana Menteri kita boleh pergi ke negara yang di mana DOJ, Department of Justice, dah keluarkan kenyataan. Buatkan kenyataan-kenyataan fakta. Department of Justice. Bukan kena kopi. Dekat matang pau ke kajang. Tetapi Department of Justice. Bagaimana ini berlaku dan boleh pula bagi kepada Presiden Trump yang sekarang ini didakwa oleh dia punya own Attorney General of the State of Maryland, yang mana lagi saya tak ingat. Inilah Presiden yang bila Perdana Menteri kita pergi. Bagaimana perasaan Sabah Sarawak? Bagaimana anak-anak kita dekat pendalaman ni, dekat SIK ke, dekat mana-mana yang dekat-dekat ni je pun. Bagaimana perasaannya? Dan apabila Tafiz terbakar 30 juta. Yang boleh berlabur dekat Amerika tu 100 bilion. Belikan kapal terbang. Kapal terbang bukan dia 747. But 787. Yang besar. Dan kita tidak ada lagi long distance flights. Jadi apa yang kita patut buat? Sebagai Perdana Menteri ini kita tak nak mahu. Kita mahu tukar
kita mahu sebagai rakyat Malaysia mempunyai hak memilih. That, itulah tugas tiap-tiap kita yang sayangi Malaysia. Itulah tugas kita sebagai rakyat Malaysia. Itulah tugas kita untuk generasi yang akan datang. Itulah tanggungjawab kita bersama. 14 Oktober, ya, kita pergi. Tetapi yang paling penting, apabila datang pilihan raya, kita pilih. Kita bersatu memilih amanah untuk menjayakan keadilan untuk negara kita. Itulah yang saya nak sampaikan mesej pada malam ini, bahawa kita pilih, kita bersatu, kita beramanah, dan kita mahukan memperjuangkan keadilan untuk negara kita. Itulah sekaja yang saya nak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih Presiden Parti Dr. Sri Wanizah Wan Ismail. Kita bandingkan hidup kita sebelum Najib. Sebelum Najib, tiada GST. Sebelum Najib, harga barang rendah. Sebelum Najib, minyak petrol ada subsidi. Sebelum Najib, minyak masak ada subsidi. Tapi selepas Najib memerintah, 6 tahun Najib memerintah, hutang yang dikumpul 900 bilion, 900 ribu juta. Zaman Tun Mahathir baru 90 bilion. Di zaman Najib 900 bilion. 100% the difference. 1000%. Ah, minta maaf, saya peguam. Peguam tak pandai kira. Sebab ada kita punya accountant. Terima kasih. Saya tak pandai kira pun tak apa, saya tak curi duit. Nah, itu yang penting. 1000% perbezaan. Tapi dengan 900 bilion hutang, hari ini kita hidup bagaimana? Subsidi ditarik. Subsidi minyak ditarik. Subsidi kesihatan ditarik. Subsidi minyak masak ditarik. Bajet untuk pendidikan dipotong. Sampai susah anak-anak muda di universiti. Harga barang naik sebabkan GST. Rakyat kita tanya, hutang 900 bilion. Kemana wang ini pergi? Kemana tuan-tuan? Kepada Rosma. Bukan saya kata, kakak ni. Ini ke mana? Patutnya dengan hutang yang begitu tinggi, kemudahan rakyat ditingkatkan, kebajikan rakyat dijaga. Tapi wang ini hilang, tak tahu ke mana. Rupa-rupanya Najib, sepanjang dia memerintah ini, dia curi duit. Ditubuhnya 1MDB. Yang ini Tony Poa dia terror. Mungkin dia akan cerita lebih detail malam ini tentang 1MDB. Ditubuhkan untuk merompak wang rakyat. Kita malu sebagai ibu bapa kalau kita ada anak sebagai pencuri. Sebagai rakyat juga kita harus malu kalau Perdana Menteri dicop sebagai pencuri. Takkan tak rasa malu? Takkan tak rasa jijik? Hampa tak marah ke Perdana Menteri ini penyambut? Mana boleh kita diperintah, ditakbir, dipimpin oleh seorang penyamun?
satu dunia mengejar MOI, mengejar Najib Darussman. Tapi rakyat di Malaysia masih relax cool. Relax brother, relax. Sampai bila kita nak jadi begini? $50 bilion hutang MDB. Rompakan dibuat di Amerika Syarikat. Ringan dibuat di Amerika Syarikat. Perubahan wang haram dibuat di Amerika Syarikat. Maka Amerika Syarikat mengambil tindakan undang-undang. Singkatkan, kata pengurusi majlis. Macam mana nak singkat? Najib ni 3 hari 3 malam tak selesai. Jadi dia ambil tindakan undang-undang. Oh, ada pak lebay 2-3 orang nak bela Najib. Tak tahu pasal apa mereka nak minat sangat bela Najib. Campur tangan kuasa asing. Penyiasatan ke atas wang MDB oleh Amerika Syarikat lah satu. Campur tangan kuasa asing. Dulu, 2 bulan dulu. Tapi bila Najib pergi Amerika Syarikat, berlutut di kaki Donald Trump, bawa duit kepada Amerika Syarikat, lepas-lepas ni sunyi sepi, sepatah tak kata apa. Di mana maruah kamu? Kenapa perlu membela Najib dengan penyamun ini? Sedangkan kezaliman terhadap rakyat hari ini berlaku di depan mata kita. Allah telah mengingatkan kita, wala tarkanu ladzina zalamu fa tamassakum an-nar. Jangan sesekali kamu cenderung incline kepada kezaliman. Ada sedikit simpati kepada Najib ini tak boleh dalam Islam. Kamu akan samar oleh api neraka. Ini amaran Allah dalam Al-Quran. Jadi secara singkat, Najib ini zalim, semua orang tahu. Tugas kita sebagai rakyat untuk kita nyahkan Najib daripada putranya. Kita angkat kerajaan baru Pakatan Harapan. Boleh ke tak boleh? Jangan boleh saja, tapi kena jadi pengundi. Kempen, kawan-kawan, kempen anak-anak muda. Selamatkan negara ini. Masa depan negara hari ini perlu bermula hari ini. Bukan tahun 2050 macam Khairi Jamaluddin. Itu pun satu lagi bengong. Bila ditanya tentang TL50, 2050 kita akan selesaikan masalah pekerjaan. 2050 kita akan selesaikan masalah integriti. Kita harus selesaikan segala masalah rakyat hari ini, insya Allah, dan kita akan buktikan, kita akan laksanakan dalam PRU yang ke-14 nanti. Boleh atau tak boleh? Yang terakhir saya nak sebut, kemana saja saya akan bawa cerita ini. Tahun 98-99. Itulah saat bermulanya kejatuhan pengaruh UMNO Bahasa Nasional di Malaysia. Sejak itu berlaku gelombang reformasi. Di mana sahaja di pelosok negara, rakyat melakukan reformasi. Ketika itu tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, adik-adik yang tidak pernah mendengar laungan ini. Ketika itu hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dizalimi. Hanya satu tusuk tubuh saja yang difitnah, yang dipenjarakan, yang dizalimi. Tapi rakyat bangkit ketika itu, melahirkan simpati sokongan kepada Anwar Ibrahim. Berlaku gelombang yang begitu kuat. Tapi hari ini
wahai rakyat Malaysia sekalian. Hari ini yang dizalimi bukan anak Ibrahim sahaja, tetapi setiap rakyat Malaysia hari ini dizalimi oleh Najib dan UMNO Baisanis. Jadi tanggungjawab kita untuk kita cipta satu gelombang, kita tolak UMNO Baisanis yang akan datang. Boleh tak boleh? Pastikan Najib dan Rosmah, kalau kita menang nanti insyaAllah, kita akan dakwa mereka. Kita akan pastikan kita cukup bukti, lebih dan 4 saksi kita akan bawa. Kalau dia dihukum insyaAllah, kita rakyat akan buat pesta. Kita akan seret dia ke Sungai Buloh. Kita gantikan sel Anwar Ibrahim dengan Najib Razak. Kita biar Rosmah pula dekat luar melalak minta Najib dibebaskan. Kalau dia melalak lebih-lebih lepas ke-12, kita charge dia pula. Kita nak cari rantai 120 juta. Permata 120 juta. Sampai sekarang kita tak jumpa permata tu. Tony Paul cari, jenuh cari, tak jumpa. Selalu saya melawakkan dia. 120 juta. Besar rantai ni. Kalung ni besar. Kita kadang-kadang bila raya, orang jantan lah. Bila raya, dah dekat raya, orang perempuan kalau pergi shopping, dia akan tarik masuk kedai mas. Sesadik dia tak tahu benda ni, dia tak ada befriending. Dia tunjuk bini nak beli rantai baru. Tengok-tengok harga RM3,000, ketak lutut-lutut tu tak saya. Gelak. Bik tak nak, jangan gelak. Ini 120 juta tuan-tuan. Selama je Najib ambil duit rakyat, beli kalung 120 juta. Kalung hak kecil pun 3,000, kalau 120 juta, mau besar Rostam. Tapi padahlah Rosmah seorang yang boleh pakai, besar. Jadi insyaAllah, saya tegaskan sekali lagi, bahawa masanya telah sampai, selamatkan negara kita. Hadir beramai ramai ke himpunan 14 Oktober 2017 di Padang Timur, Petaling Jaya. Tuan-tuan, di Brazil, presiden yang dituduh rasuah, 1 juta rakyat rakyat Brazil keluar demonstrasi. Itu rasuah. Najib ni penyamun. Semasa sebut penyamun, perompak, pencuri, penyangak, macam-macam lagi. Kalau Parti Bersatu ada 3M, Mahathir, Mukhlis, Mahyudin, Najib ada 3M, merompak, penyamun, pencuri. Jadi kita turun ramai-ramai 14 Oktober, penuhkan padang itu, kita nak semua orang turun. Sebab Malaysia ini milik kita. Malaysia ini bukan milik Melayu sahaja. Malaysia ini milik Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan. Kita turun, kita tunjukkan bantahan kita terhadap Najib. Kita tolak kelotokrasi. Reformasi! 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 Idris Ahmad. Terima kasih kepada saya Haji Osman Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saya Alau Bekan yang dihormati Datuk Safuddin Nasution, Setiausaha Agung Parti Keadilan rakyat dan juga yang berhormat Nik Razli, Adun Swissdeal dan juga Exco Kerajaan Negeri Selangor, yang dihormati pada semua sub-sub pimpinan Parti Keadilan, Parti Amanah, Parti Bersatu
dan juga parti DAP. Kalau saya sebut panjang dia punya list, sebab saya cuma nak ucapkan tahniah dan juga terima kasih pada cabang Setiawangsa untuk berjaya mengadakan ceramah pada malam ini. Ini satu-satu usaha yang bagus dan kita menggembelingkan, menyatukan semua parti-parti bawah Pakatan Harapan, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang penting, sebab kita mesti gambarkan kepada pengundi-pengundi kita, masyarakat Malaysia, kita sebagai parti pembangkang Pakatan Harapan yang telah digambar-gambarkan di berita-berita Barisan Nasional, berita TV, elektronik, surat-surat khabar, menggambarkan macamlah kita ni tak bersatu, berpecah belah. Yang penting, kita sebagai parti, kita perlu berfikir. Itu yang penting. Bukan macam parti Barisan Nasional, UMNO, MCA, MIC, gerakan, parti-parti lain. Mereka semua jadi apa? Pak Karut. Bagi duit ikut. Apa saya anggapkan sebagai parti-parti mereka sebagai macam pelacur. Ini very strong. Apa kerja pelacur? Mendapat wang, upah untuk menjual maruah. Nah, ini yang parti-parti yang di Barisan Nasional. Inilah apa saya panggil pelacur politik. Diberi wang, diberi upahan, diberi dedak, jual maruah mereka sebagai manusia. Kita tak mau buat begitu. Itu sebab dalam Parti Pakatan Harapan, kita ada banyak pendapat. Kita berbincang, bermesyuarat dan mendapat satu suara pakatan dan kita nak lawan. Di wilayah persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan, memang kita di wilayah dah lebih pada setahun. Kita dah membuat satu keputusan Pakatan Harapan. Itu yang penting. Yang dulu Pakatan Rakyat is already past tense. Past macam past, past is already past tense. Kita fokus, disiplin, hala tuju kita memang dah kehadapan untuk menghadapi pilihan raya. Anggapkan macam kita semua naik kereta api. Kereta api ni dia punya destinasi satu saja, ke Putrajaya. Kita nak lawan dan jatuhkan kerajaan yang banyak corruption, iaitu Barisan Nasional. Jadi kita dah tentukan siapa ketua, hala tuju dan siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Yang lain kalau nak masuk, sedia masuk. Kita tak ganjak. Tapi yang mana tak suka, boleh sedia keluar. Distraction kita tak mahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, politics is all about perception. Kalau kita sebagai Pakatan Harapan tak menonjolkan satu persepsi dan kita bersatu, susah. Tapi saya yakin bincang, perbincangan, mesyuarat after mesyuarat, kita dah setuju tentang agihan kursi, kita dah setuju siapa rakan kita dan siapa musuh kita. Jadi kita dah fokus. Itu yang saya nak tegaskan. Saya nak beritahu sekarang, di wilayah memang kita dah buat keputusan mutamad is Pakatan Harapan. Bawah-bawah ni Parti Bersatu masuk ke dalam. Kita terima. Kalaulah hala tuju kita, objektif kita, nawaitu kita
sama kita terima. Ya? Apa matlamat kita? Nak jatuhkan bangsa nasional. Itu yang penting. Siapa-siapa lain pun, kalau hal itu jujur sama, kita terima. InsyaAllah, dengan kerjasama parti-parti dan juga sokongan pada pengundi masyarakat di wilayah ini, InsyaAllah kita akan maju, kita akan mencapai matlamat kita. Di wilayah ni kita tak ada negeri, tak ada adun. Kita ada parlimen saja. 12 parlimen. Kalaulah ada negeri, Pakatan Harapan dan memerintah negeri kita ni, tuan-tuan dan puan. Itulah sebab tak apa. Matlamat kita Putrajaya. InsyaAllah di wilayah ni banyak masalah. Kalaulah kita memerintah Putrajaya, walaupun kita ada majoriti di wilayah ni, tetapi yang mentadbir, yang buat semua keputusan di Putrajaya. Kita tak mahu begitu. Itu sebab macam masalah benda ni, di wilayah ni semua telah ditetapkan oleh bandaraya dan juga menteri wilayah. Kita mahu tukar tu untuk membantu memajukan masyarakat di wilayah persekutuan. InsyaAllah tuan-tuan, kita kena fokus, bekerjasama. Janganlah dengar semua berita-berita negatif dalam paper tu. Saya tak mau usik touch ekonomi ke, corruption ke, apa ke. Itu semua nanti pencerah-pencerah kita, penceramah kita akan huraikan. Tapi satu saja, apa yang telah berlaku tuan-tuan dan puan, ialah kita nak tahu ramai di sana tu tak pernah bayar income tax, ya, semua hidup. Tetapi oleh sebab GST, tuan-tuan dan puan, keluarga miskin pun terpaksa bayar income tax. Tax apa? Indirect tax, GST. Ubat-ubat, benda keperluan asas pun kena dibayar tax. Itu satu. Yang dua, duit kita kekurangan. Tetapi unfortunately, Najib nak bagi duit di Amerika. Ini macam monyet di hutan, kita beri susu, tapi anak di rumah kelaparan. Sebab apa saya kata? Tengok. Tuan-tuan dan puan, saya sebagai seorang doktor, anak saya pun kerja di hospital kerajaan. Bajet untuk kesihatan telah dipotong. Maknanya, rakyat miskin kalau nak dapat ubat yang bagus di hospital kerajaan, kena bayar sendiri. Tuan-tuan dan puan, ini satu kenyataan. Macam mana kita nak ada masyarakat yang sihat? Itu satu. Pendidikan, saya anggap pendidikan anak-anak kita ialah satu aset negeri dan negara. Bajet pendidikan pun dipotong. Ini ada ke tuan-tuan? Two basic human rights, health and education, telah dinafikan oleh kerajaan kita di Putrajaya. Jadi tuan-tuan, enough is enough. Banyak lagi isu. I think kalau kita, saya nak uraikan sampai satu malam pun tak habis. Jadi itu saja saya ucapkan ribuan terima kasih pada tuan-tuan dan puan datang pada malam ni untuk mendengar keterangan. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada parti-parti komponen Pakatan Harapan yang berada hari ini, dan tahniah kepada cabang Setiawangsa Parti Keadilan Rakyat untuk menjayakan program malam ini dengan notis yang berkesan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.